Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Lampu TV. Pada video kali ini kita akan memasang dari resistor SMD. Resistornya seperti ini. Ukurannya 10 ohm. Ini akan kita pasang di situ. Kemarin saya beli via All Shop dari Shopee ya, dengan harga per biji kalau nggak salah ini 100 rupiah kalau nggak salah. Sudah kita buka ini, tinggal kita pasang. Ini untuk pemasangannya kita menggunakan pinset, harus menggunakan pinset. Sebenarnya bisa juga langsung ditaruh di situ, langsung disolder, tapi biasanya saya menggunakan pinset. Ini untuk caranya kita solder dulu sebelah dulu ya, kita ratakan, kita solder sebelah dulu. Nah, ini misalnya kita solder di sini satu kaki dan langsung kita angkat, jadi nggak usah lama-lama, soalnya nanti fluknya atau asapnya ini biar masih di situ fluknya, supaya mempermudah dari penyolderan. Kita solder. Nah, sebentar saja. Kemudian kita siapkan resistor yang akan kita pasang. Seperti ini di ujung dari pinset. Lalu kita tempel dan kita solder. Itu satunya lagi, posisinya kita pindah supaya enak. Ya. Kemudian tinggal kita tambah tinolnya, timahnya kita. Nah, mungkin seperti itu untuk pemasangan dari resistor SMD. Sudah nyambung ya. Mungkin sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.